Ini kan sudah dipakai banyak orang. Itu ya dia. Kemudian gerakan tangan bagus salam kompita panas membara setelah sampai dengan Babu Salam kompak sehat mabrur aminnya yang di atas. Sudah siap ya? Manas Babu Salam satu dua kau gempita panas membara tidak saling mendahului, kita bersama-sama. Manas Babu Salam. Gegap gempita, panas membara, dengan semangat tak terkena lelah. Dalam kawah Babu Salam, jiwa sehat, kita fisik kuat. Diperesakti sehingga terus diimpus dibawa ke rumah sakit. Ini salah satu contoh. Jadi rela saja karena tadi dijelaskan oleh Kiai Tajuddin bahwa ibadah sosial itu pahalanya luar biasa. Insya Allah dari kerelaan, dari keikhlasan Bapak untuk membantu seluruh jamaah ini nanti akan dilipat dan jadikan pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tak lupa yang merikoni. Niku merikoni di sana dijatah catering sehingga mau habis kisah itu mau kurang ya sah itu apa adanya. Dan Bapak jangan khawatir, nanti di sana dicukupi. Tamunya Allah ini luar biasa, mulai dari berangkat sampai dengan kembalinya luar biasa. Saya selama hidup itu merasa nikmat, merasa dilayani, merasa bangga itu jika saya memenuhi panggilan Allah di Tanah Suci. Itu luar biasa sekali. Mudah-mudahan saya doakan bapak-bapak semua di sana diberi kesehatan, diberi ketabahan, diberi tekun.
kekuatan dan dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk dan sempurna, dan tentunya bisa untuk membawa jamaah ini supaya tetap bersatu. Jadi berangkatnya ini sejumlah apa yang kita bawa, insya Allah mudah-mudahan saya doakan juga kembalinya juga utuh. Pengalaman saya juga ada di sana itu macam-macam, Pak. Ini juga termasuk salah satu tugas tahun, nanti itu lebih detailnya biar dijelaskan oleh yang punya materi. Kemudian setelah sampai di Rutan juga seperti itu. Dan di sana itu Bapak selalu cross-check. Kalau saya sebagai karo waktu itu, jadi karo saya fungsikan. Kalau pas tuang rombongan, satu rombongan itu bisa mungkin. Pas tuang wajib, wajibah itu mungkin bisa satu rombongan. Dibentuk kalau apalagi seperti Pak Dikin ini sudah tahu tentang formasi paro kembing itu, nanti yang di depan sendiri, kemudian yang di belakangnya yang bisa untuk berdoa. Nanti kalau yang tidak bisa, taruh aja bulunya di punggungnya, depannya nanti cari jalan, kanan kiri diapit yang kuat, belakang yang penyerbu, nanti penyapu, kemudian dibacakan doa dengan keras yang belakang ngamini atau hilangkan. Tidak pernah untuk jalan-jalan, tidak pernah untuk digerakkan, disiapkan mulai sekarang. Kalau pagi untuk jalan-jalan, cukup siang, karena di sana awalnya jauh berbeda dengan sini. Insya Allah nanti di sana juga bapak-bapak juga tidak merasa kepanasan dan tidak merasa kedinginan. Mudah-mudahan udaranya sama dengan sini. Makanya diniati saja. Kalau pengalaman saya itu, saya juga dikasih tahu dengan Mubarek, jika pesawat itu terbang sudah mau mendarat turun, itu jawab saisone, jawab saisone. Jadi ya Allah, mungkin hubungan dengan tanah suci sami kalian hubungan panggilan pulau, ya Allah, mungkin rezeki pun panggilan dan kebanyakan kalau sami nikmati pun rezeki kan konten tanah air pulau maka nanti terus mendarat, ya. Enggak cuma dilatih, jangan kan beriko makan, panjen rasanya jamu. Kalau mungkin tekan beriko darat, wah ini makan orang enak. Wah ini wis mandi kan itu, nggak nih karena ucapan itu doa. Ya, nanti beriko matur matur orang tua, nanti beriko itu bisa terjadi karena di sana itu mustajab. Ya. Jangan di sana makan yang gini orang enak. Iku itu jamu dulu sih. Orang saya makan. Jadi kita mau naik mangkat, itu nanti tekan beriko, terus tekan beriko, nanti kembali boten durian mana. Itu tugas karo-karo untuk menyampaikan. Terus ya. Mungkin ya simbolnya kesodaan di dunia. Mungkin jadi cipul bukti cara ini, no. Itu sebagian kecil, nanti untuk lebih jelasnya, lebih mendalam nanti biar dijelaskan oleh yang punya materi. Kemudian saya lanjutkan untuk tadi masalah fisik. Tentunya bahwa semua sebelum melaksanakan gerakan baik itu di tanah air ataupun mungkin di pesawat atau mungkin di tanah suci juga bisa untuk dikerjakan, yaitu salah satunya untuk perkanan, okay. Karena ini waktunya juga sangat sempit, nanti akan saya beri contoh untuk perkanan. Jadi sebelum bapak-bapak untuk melaksanakan kegiatan itu mungkin di rumah kalau mau jalan-jalan atau mau senam itu dijauhi dengan perkanan, okay. Salah satunya demikian. Tangan dilepas, ya, tangan dilepas, kemudian dibalik, diangkat ke atas, begini.
dirasakan naik ke atas hitungan sampai ke 5 ya. 1 2 3 4 5 sampai dengan tulang rusuk ini tertarik ya. Kemudian hitungan ke 5 lagi dilusukkan ke kanan ya. Setelah ke kanan baru ke depan. Agak bongkok sehingga tulang punggung ini akan ikut tertarik. Belakang ini diangkat agak diangkat ke atas. Begini, begini, itu gerakan tangan. Kemudian gerakan bahu. Tangan kanan dilipat di depan dada, kemudian ditarik begini. Nah, ditarik sampai terasa. Kemudian hitungan kelima, sebaliknya lagi, yang kiri. Sampai terasa. Kemudian ini di ini ditarik begini. Yang kanan ditarik ke kiri, sebaliknya. Tangan kiri ditarik ke kanan. Ditarik ke kanan. Setelah itu badan harus berdiri tegak. Kemudian saya ulangi ya, saya ulangi tadi sampai gerakan bahu ya, badan berdiri tegak kemudian diputer ke depan. Nah, 5 kali 1, 2, 3, 4, 5, kemudian sebaliknya 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu gerakan pinggang. Gerakan pinggang kita bongkok sampai dengan bunyi Pak, pegang kaki. Nah, begini. Sampai dengan pinggang ini terasa ditarik. Kemudian berdiri lagi ke belakang, tangan ditaruh di pinggang, didorong ke depan. Nah, ini. Namun kalau yang punya penyakit boyok jangan dipaksakan. Kemudian tangan, kedua tangan memegang kaki kiri paling tidak di lutut. Nah, menghadapnya ke kiri. Pegang lutut. Kemudian boyok lagi yang ditarik. Setelah itu kembali sebaliknya, yang tadi kanan sampai dengan pinggang ini terasa. Setelah itu berdiri tegak, goyangkan pinggul ini ke kiri. Ya, yang sebaliknya. Kemudian untuk gerakan selanjutnya ini tidak layak untuk di ibu-ibu ya. Gerakan kaki, kaki dipegang di lututnya kemudian ditarik. Ditarik. Gini. Nah, sampai terasa ditarik. Kemudian ditaruh di bawah ke samping. Setelah ke samping, baru ke belakang. Belakang sambil bungkuk ya, biar tertarik. Kemudian sebaliknya, kaki kiri. Ditarik lagi. Hitungan 5 kali, kemudian ditarik ke samping. 5 kali lagi.
di belakang. Ditarik sampai terasa. Kemudian di ujung kaki digerakkan. Masuk ke dalam, diputar. Sebaliknya ke kanan. Dan ganti kaki. Kaki kiri diputar ke depan. 5 kali, kemudian sebaliknya ke kanan. Setelah itu kemudian gerakan lutut. Ini biar tidak mudah untuk linu. Nah, ini ditekuk begini. Dipegang lututnya. Jongkok. Berdiri. Oke. Jongkok. Berdiri. Jongkok. Ini paling tidak urat-urat kita sudah siap. Beda dengan bapak-bapak kalau dibangunkan pagi langsung Pak Tami langsung mayu. Beda. Nah, ini sudah siap untuk organ kita digerakkan. Sebenarnya lanjutannya ada senam. Namun karena waktunya tidak mencukupi, ada senam, kemudian ada senam pelemasan. Nanti di hari berikutnya mungkin bisa ditambahkan. Terus mengulangi lagi, Pak. Tadi gerakan itu sebenarnya dari kepala dulu. Dari kepala dulu ditarik. Ditarik ini. Kemudian tangan dua jari, dua ibu jari ini untuk mengangkat ini. Diangkat ke atas. Kemudian tangan kiri ditaruh di telinga kanan, ditarik. Kemudian sebaliknya, tangan kanan begini. Setelah selesai itu baru putar leher ke kiri, bisa 3 kali, bisa 5 kali. Namun mata jangan dipejamkan, Pak. Nanti merusak urat. Dan sebaliknya. Apa nggih, Bapak nggih? Oke, mudah-mudahan